Ayah kamu main jelangkung. Jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gendong, pulang bobong. Hai Montase lovers, balik lagi kita di Montase Review, No Movie, No Life. Review film kali ini adalah review film horor yang ditulis oleh Agustinus Dwi Nugroho, Jailangkung. Dua sutradara Jose Purnomo dan Rizal Mantovani kembali memproduksi film horor Jailangkung setelah hampir dua dekade lalu sukses fenomenal dengan Jailangkung di tahun 2001 yang menjadi salah satu pemicu bangkitnya industri perfilman nasional yang beberapa tahun mati suri. Menyusul sukses Jailangkung, film ini pun sukses meraup sekitar 800 ribu penonton hanya dalam beberapa hari rilisnya pada masa liburan Lebaran kali ini. Kisah filmnya kali ini tidak ada hubungan cerita dengan film sebelumnya. Cerita bermulai dari Ferdi yang diperankan oleh Lukman Sardi yang tergeletak koma di rumah sakit tanpa sebab yang jelas, namun hasil pemeriksaan medis tidak menemukan apa-apa. Menurut informasi pilot pribadinya, Ferdi ditemukan di sebuah villa mewah di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Ferdi adalah ayah dari tiga anak, yakni Angel yang diperankan oleh Hannah Al-Rashid, Bella yang diperankan oleh Amanda Rawles, dan Tasya yang diperankan oleh Gabriella Quinlin. Ibu mereka telah lama meninggal. Mereka bingung menghadapi situasi sang ayah hingga suatu ketika Bella bertemu dengan Rama yang diperankan oleh Jeffrey Nicole di kampusnya. Rama adalah seorang pemuda yang tertarik dengan kejawen serta mistik. Rama menyarankan untuk pergi ke villa di mana ayah mereka tak sadarkan diri. Mereka pun berangkat untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan sang ayah. Plot film ini sangat sederhana. Background cerita yang digambarkan di awal mampu menggambarkan masalah utama serta motif. Montage kecil yang berisi aktivitas Angel, Bella, dan Tasya menghadapi situasi ayahnya yang sedang koma mampu menggambarkan suasana hati mereka yang dilanda kebingungan. Plot dan tempo film hingga adegan di rumah terpencil nyaman untuk dinikmati. Unsur misteri pun terbangun dengan baik di sini, hingga akhirnya mereka menemukan Jailangkung yang menjadi masalah utama. Namun sejak momen ini, mendadak semuanya berubah. Plot dan tempo bergerak cepat sehingga kisahnya kurang bisa dinikmati. Jika saja alur kisahnya tidak tergesa-gesa, rasanya plotnya akan berjalan lebih menarik. Unsur misteri yang telah dibangun dengan baik pada separuh awal film pelan-pelan menghilang tergantikan aksi-aksi kejutan yang mengumbar sosok hantu. Hingga akhir film, adegan-adegan yang ditampilkan hanya terkesan ingin mempermainkan rasa ketegangan penonton tanpa mengolah plot dan tempo dengan baik. Walau satu adegan aksi di rumah sakit ketika Bella terjebak di tangga darurat mampu disajikan dengan baik penuh dengan ketegangan. Secara teknik, pencapaiannya sudah lumayan baik, seperti setting yang dibangun dalam tiap adegannya sudah mampu menggambarkan suasana suram dan mendukung mood horror filmnya. Namun, beberapa hal justru terasa sangat mengganjal, misalnya tokoh sang ayah menggunakan make up yang relatif sama pada tiap umur yang berbeda. Akting pemain juga rata-rata masih terlihat kaku sehingga kurang bisa menghidupkan filmnya. Lalu sosok Eyang Rama, jika saja diperankan oleh aktor yang terlihat bijak dan penuh karisma, rasanya akan lebih kuat menampilkan sosok orang pintar. Namun, ini justru ditonjolkan sisi komedinya. Jika dibandingkan dengan Jailangkung, Jailangkung menggunakan formula serta pendekatan yang berbeda. Jailangkung menekankan pada sisi aksi horor serta aspek remaja, sementara film ini pada masalah keluarga dengan pendekatan yang lebih dramatik. Sayang sekali, sebenarnya jika kisah filmnya digarap lebih sabar, rasanya Jailangkung bisa berpotensi menjadi film horor yang berkualitas. Beruntung, karena tanggal rilis dan juga satu-satunya film horor pada masa liburan ini, film ini bisa mengekor sukses komersial Danur beberapa bulan silam.
review film Jailangkung yang ditulis oleh Agustinus Dwi Nugroho. Montase Lovers, simak terus ulasan-ulasan film lainnya di Montase Review, No Movie, No Life. Bye-bye!